warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mengidentifikasikan tumbuhan lili perdamaian. Baci lili merupakan tumbuhan berbunga dari golongan Pilan aculis atau jenis tumbuhan yang tidak memiliki batang. Panjang batang bunga ini sangat pendek sehingga hampir tidak terlihat kecuali jika kita perhatikan dengan sesama. Oleh karena itu sekilas pun batang bunga lili tampak seperti tumbuh langsung dari tanah. Baci lili seperti pelum. Baci lili merupakan tumbuhan berbunga dari golongan Planta aculis atau jenis tumbuhan yang tidak memiliki batang. Panjang batang bunga ini sangat pendek sehingga hampir tidak terlihat kecuali jika dengan seksama. Sisi negatif dari bunga lili PAC. Penelitian dari NASA menyebutkan bahwa salah satu jenis bunga lili ini dapat memfilter racun seperti benze, formaldehyde, trisulfortine, kilen, toluen, dan amonia yang tersebar di udara pada ruangan tertutup, sehingga bisa membuat udara rumah jadi lebih segar. Meski begitu, ternyata tanaman dengan bunga warna putih ini beracun sehingga bahaya jika dikonsumsi, baik oleh manusia maupun hewan. Jadi kalau tetap ingin meletakkan PAC lili di rumah, pastikan jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Terima kasih. Manfaat bunga lili perdamaian dapat meningkatkan kualitas tidur, dapat meningkatkan kualitas udara, bisa membawa keberuntungan, dapat menghilangkan spora jamur pada udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.